Amin. Asani ayastamilal mubtada'u ala domirin ya'udu ala syaid bin khabari. Bermula yang kedua yaitu bahwa meliputi oleh mubtada atas domir yang kembali ia atas sesuatu pada khabar. Nahu seumpama fidari sahibuha. Di dalam rumah itu ada pemiliknya. Wa sahibuha mubtada'un. Maka lafaz sahibuha itu irobnya jadi mubtada belakangan, ya. Muakhara. Wa dhamirul muttasil bihi raji'un ila dari. Dan dhamir muttasil dengannya kembali kepada lafaz dari sahibuha ka fi dari. Wa huwa juz'un min al-khabari, dia bagian daripada khabar. Fala yajuzu ta'khirul khabari, maka tidak boleh oleh mentakhirkan khabar. Enggak boleh mentakhirkan khabar, jadi mesti khabar duluan. Naus umpama sahibuha bidari, enggak boleh begini. Sahibuha bidari, enggak boleh. Harusnya bidari sahibuha, karena haknya kembali ke dari. Li ala ya'udah domiru ala muta'akhirin labzan warudbatan, supaya tidak kembali oleh domir atas yang akhir baik secara lapas maupun martabat. Wa haza muradul musannifi biqaulihi kaza iza ada alai mutmaru albayta. Ini yang dikehendaki musannif dengan perkataannya kaza iza ada alai mutmaru ikra'il bayta, ay kazalika, artinya seperti demikian, yajibu wajib takdimul khabari oleh mendahulukan khabar iza ada alaihi mutmarun mimma yukhbaru bil khabari anhu, apabila kembali atasnya oleh domir dari sesuatu yang dikhabarkan dengan khabar. Wahual mubtada'u, yaitulah mubtada. Faka'annahu qala, maka seakan-akan ia berkata yajibu takdimul khabari, wajib oleh mendahulukan khabar. Iza ada alaihi domirun minal mubtada'i, apabila kembali atasnya oleh domir pada, daripada mubtada. Wahazihi ibaratu bani uspurin bimba di kutubi. Ini adalah ibarat Ibnu Uspur pada sebagian kitab-kitabnya. Walai sad bi sahihatin, dan tidaklah ia sahih. Kenapa? Li'anna domiro fi kaulika findari sahibuha innama huwa a'idun ala juz'in minal khobari la al khobari. Karena bahwa domir pada perkataan kau findari sahibuha hanya saja dia itu kembali atas bagian daripada khobar, tidak atas khobar. Jadi bagian fayambagi, maka seyogianya antukadira mudofan ma'zufan, bahwa engkau takdirkan mudof yang dibuang fi qaulil musannifi, pada perkataan musannif ada alih. Atakdiru takdirnya kaza iza ada ala mulabisih. Summa huzifal mudof, kemudian dibuang akan mudof allazi huwa mulabisun, yang dia itu bersepakai, yang dia ya, dia pakai itu, menggunakan itu, bersepakai. Dulu ngaji saya mau guru begitu ngartinya. Wa uqimal mudofu ilaihi, dan didirikan akan mudof ilaihi, wa huwa al-hudan, itu muqamu di tempatnya. Wasara lafzu kaza iza ada alih, maka jadi lafaznya kaza iza ada alih. Wa mislu qaulika, dan seperti perkataan kau pindah di sahibuha kauluhum fidari sahibuha kauluhum, perkata mereka ala tamrati misluha zaidan zubdan, ya. Di dalam rumah itu ada pemiliknya, ya, itu perkataan mereka sama dengan ala tamrati misluha zubdan, ya. Atas kurma sepertinya, ya, sepertinya sariknya. Wa qaulu ta'ala fi wa qaulu, dan perkataan ini buatan syair aha, ya, aha buki
ijlalan wa ma biki qudratun alayya wa ma biki qudrah alayya wa ala walakin mislu aini habibuh. Aku takut kepadamu karena aku takut kepadamu karena menghargaimu, memuliakanmu, ijlalan. Wa ma biki qudratun alayya, dan tidak ada kepadamu perempuan atasku kekuasaan. Aku enggak punya kuasa kepadamu. Walakin mislu aini habibuha, akan tapi sepenuh mata kekasihnya. Jadi sepenuh mata maksudnya apa? Kelihatan semuanya kekasih. Kemana aja yang ingat kekasih. Fa habibuha, maka lafaz habibuha mubtada untuk mubtada muakhar muakhar. Wa mil'u ainin, lafaz mil'u ainin khobarun muqaddamun khobarun muqaddam. Wala yajuzu, dan enggak boleh ta'khiruhum, oleh mentakhirkan enggak boleh. Kenapa? Li anna dhamiran muttasilan bil mubtada'i wa huwa ha'u a'idun 'ala ainin. Karena bahwa dhamir yang muttasil dengan mubtada yaitu laha itu kembali atas ain, dan itu muttasil dengan khobar. Falau qulta, maka jika engkau katakan habibuha mil'u ainin, ada dhamiru 'ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan. Maka jika engkau katakan habibuha mil'u ainin, maka kembali oleh dhamir itu atas yang akhir, baik secara lafaz maupun martabat kedudukan. Waqad jarol khilafu fi jawazi daraba gulamu zaidan, sungguh telah berjalan oleh khilaf pada bolehnya daraba gulamu zaidan, telah memukul oleh pelayannya Zaid. Orang ngartiin gulam beda-beda, ada pelayan, pembantu, budak. Kita artikan pelayan dah umpama. Ma'a anna dhamira fihi a'idun 'ala muta'akhirin lafzan wa rubatan, serta bahwa dhamir padanya itu kembali kepada atas yang akhir, baik secara lafaz maupun martabat. Wa lam yajri khilafun fi ma 'ulima fi man isahibuha fi dari, dan tidak berjalan oleh khilaf pada apa yang diketahui pada mencegah sahibuha fi dari. Famal farqu bainahuma, maka apa perbedaan di antara keduanya? Wa huwa zain, itu jelas. Fal yata'ammal, hendaklah ia merenungkan. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya, anna ma ada 'alaihi dhamiru wa mattasala bi dhamiru ishtaraka fil 'amili fi mas'alati daraba gulamu zaidan. Dan bermula perbedaan di antara keduanya, artinya bahwa apa yang kembali atasnya oleh dhamir dan apa yang bersambung dengannya oleh dhamir, keduanya bersyarikat pada amil, pada satu, pada masalah daraba gulamu zaidan. Bi khilafi mas'alati, lain halnya masalah fi dari sahibuha. Fa innal amila fi mas fi mattasala bihi ad-dhamiru wa ma 'ada 'alaihi ad-dhamiru mukhtalafun. Karena sesungguhnya amil pada apa yang berhubung dengannya oleh domir dan apa yang kembali atasnya oleh domir itu dipersisikan. Asal isu yang ketiga, ayyakun al-khabaru lahu sadrul kalami, bahwa adalah khabar baginya permulaan kalam. Wa huwal muradu biqauli, itu yang dikehendaki dengan perkataannya, kaza iza yastaujibu tasdira, seperti ini apabila mewajibkan dia akan ya di depan. Nah, seumpama aina zaidun, fa zaidun mubtada, maka apa zaidun mubtada muakhirun yang belakangan. Wa aina khabar muqaddamun, ainanya khabar muqaddam. Wa la yuakhiru, enggak boleh takhirin. Fala taqulu, maka enggak boleh kau katakan zaidun aina, enggak boleh begini.
Zaid di mana enggak boleh. Ya kita ngomong-ngomong aja bisa. Zaidun aina. Cuma enggak boleh, enggak pas, enggak boleh. Ya, kalau kita ngomong-ngomong aja bisa. Zaidun aina. Zaidun aina. Ya. Jadi yang benar aina Zaidun gitu. Jadi yang benar aina Zaidun. Zaidun aina enggak boleh. Ya. Yang boleh Zaidun aina aina Zaidun aina Zaidun. Jadi enggak boleh ngomongnya Zaidun aina. Ya kita bahasa Indonesia bisa saja gitu. Zaidun aina. Zaid ke mana? Tapi secara bahasa Arab enggak boleh. Kenapa? Li anal istifham lahu sadr kalam. Karena bahwa istifham baginya itu sadr kalam. Awal pembicaraan. Ini aina Zaidun. Maka zalika aina man alimtuhu nasiran. Dan seperti demikian pula aina man alimtuhu nasiran. Di mana orang yang aku ketahui dia itu ya, menolong. Fa aina khabarun muqaddamun, aina khabar muqaddam. Wa man mubtada'un makhar, man mubtada'un makhar. Wa alimtuhu nasiran, alimtuhu nasiran silatuman, silatman. Arabi yang keempat, ayyakunal mubtada'u mahsuran, bahwa adal mubtada' itu terbatasi. Mubtada'i terbatas sinau sumpama inna fidari Zaidun. Ini juga sama, wajib khabarnya duluan, mubtada'i belakangan. Inna ma fidari Zaidun. Wa ma fidari illa Zaidun. Wa mislan sumpamanya ma lana illa tiba'a Ahmad. Illa tiba'u Ahmad. Tidak ada bagi kami kecuali mengikuti Ahmad. Ini namanya mahsuran. Ya. Dibatasi bi innama dengan innama. Dengan ma dan illa. Dan ma dan illa. Wallahu a'lam bishawab.